Shalom Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan Marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, ibu, dan saudara-saudari, Firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 Ayat 8: "Demikianlah Firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus." Demikianlah Firman Tuhan. Tuhan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya. Kata "meneguhkan" berarti menguatkan kita. "Meneguhkan" berarti menopang kita. Kenapa kita perlu dikuatkan? Kenapa kita perlu ditopang? Karena Tuhan sangat mengetahui bahwa kita hidup di tengah dunia yang memiliki banyak kesusahan. Dunia yang memiliki banyak pergumulan, itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam Firman hari ini bahwa Ia akan menguatkan kita, Ia akan meneguhkan kita, Ia akan menolong kita, Ia akan menopang kita sampai kesudahan. Kesudahan apa? Kesudahan dunia ini, kesudahan hidup kita. Artinya, tidak ada usia kita, tidak ada hari kita yang tidak pernah Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan sertai, selalu Tuhan sertai kita di sepanjang usia kita. Tuhan mengatakan di dalam Firman hari ini, "Setiap kita perlu untuk ditopang, ditolong, karena menunjukkan bahwa dalam perjalanan di dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai tantangan." berbagai rintangan sebelum kita menuju hidup yang kekal. Di dunia ini kita hanya berkemah. Hidup kita, kampung halaman kita, tujuan akhir kita bukan dunia ini. Ini adalah tempat kita untuk bersinggah atau dikatakan kita ini musafir di dunia ini. Dan tempat tujuan akhir kita adalah surga. Seperti dalam lagu buku Ende, Surgoi Sabulot Tadoi. Surgoi Sabulutadoi artinya surga itu kampung halaman kita. Bona pasogit kita di sana. Kalau di sini adalah perantauan. Oleh karena itu janganlah diri kita terpaut, pikiran kita, hati kita semua terpaut oleh indahnya dunia ini karena semua ini akan kita tinggalkan. Semua ini sementara. Kita akan pulang kembali. Kesudahannya yaitu pada hidup yang kekal. Tetapi di dunia ini tidak berjalan mulus-mulus dan baik-baik saja di dunia ini, kita selalu menghadapi tantangan dan rintangan. Dan setiap tantangan kita masing-masing itu berbeda, saudara. Setiap kita memiliki pergumulannya masing-masing, mungkin di sebagian orang sakitnya menjadi pergumulan berat untuknya, di sebagian orang perekonomiannya menjadi beban pergumulan untuknya. Bagi beberapa orang pekerjaannya, karirnya. Anak-anaknya atau banyak hal lainnya, keluarga kita itu mungkin bagian menjadi rintangan atau tantangan kita. Tetapi, di kondisi seperti itu, tetaplah berdiri teguh, janganlah goyah karena Tuhan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya nanti. Dan yang paling penting, kenapa Tuhan menjaga kita? Kenapa Tuhan harus menolong, meneguhkan, dan menopang kita? Dikatakan di dalam surat. Korintus ini surat dari Paulus kepada jemaat Korintus, supaya kamu tak bercacat, tak bercacat pada hari Tuhan kita. Yesus Kristus, kondisi jemaat Korintus pada waktu itu banyak sekali. Jemaat yang mulai meninggalkan Tuhan, mereka hidup mulai sama dengan dunia. Mereka mulai meninggalkan Tuhan karena banyaknya ajaran dan perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan supaya mereka tetap setia dan tidak bercacat. Ketika kita mencintai dunia ini, disitulah muncul kecacatan kita. Seperti seorang yang sehat, lalu dia mengalami kecelakaan, lalu dia mengalami cacat. Fisiknya dalam iman pun bisa seperti itu. Mungkin kita sudah mendengarkan firman Tuhan sekarang, tapi begitu kita selesai mendengar firman Tuhan, kita dihadapi dengan realita hidup sesungguhnya, mulai kita akan mengalami kecelakaan-kecelakaan yang membuat kita cacat. Dan pada hari kedatangan Tuhan Yesus, harusnya kita tidak bercacat. Oleh karena itu, kita harus menjaga iman kita. Supaya kita tidak terjatuh, kita tidak mengalami cedera, kita tidak mengalami kecelakaan karena keinginan kita. Yang sering membuat kita cacat, yang sering membuat kita mengalami cedera atau celaka karena keinginan hati kita ini ingin terlihat lebih hebat, sehingga kita mencuri, ingin terlihat lebih daripada semua orang lebih dianggap berhikmat pintar, maka kita menghina orang lain. Semua itu adalah dosa-dosa yang membuat kita semakin cacat di hadapan Tuhan. Apakah bisa disembuhkan kalau kita sudah melakukan itu semua? Bisa, dengan cara kita mengaku dosa kita, maka kecacatan kita perlahan-lahan akan disembuhkan. Tuhan harus kita mengaku dosa kepada Tuhan, supaya kita disembuhkan oleh bulir-bulirnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan hari ini hendak menghibur dan menguatkan kita, supaya ketika kita menjalani hidup sehari-hari, ketika kita menghadapi beban, ketika kita menghadapi tekanan yang berat, maka Ia membuka tangannya, Ia menopang kita, dan berkata: 'Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.' Kuncinya adalah datanglah kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan kelegaan. Supaya kita ditolong oleh Tuhan, supaya kita dihibur oleh Tuhan, dan pada hari kedatangan Tuhan nanti kita tidak bercacat di hadapannya. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh amang dan inang. Saudara-saudari, bapak, ibu mengalami tekanan, kesulitan, dan tantangan, tapi jangan menutup ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lebih banyak porsi bergumul, porsi mengeluh daripada porsi mengucap syukurnya. Biarlah porsi mengucap syukur kita semakin menaik, karena Tuhan selalu menolong kita. Itulah yang kita imani, dan mengeluhnya harus dikurangi. Mengawali hari juga, jangan dimulai dengan keluhan, tapi mulailah dengan ucapan syukur supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ketika kita menghadapi hidup yang sulit, kita menghadapi ketegangan di tengah dunia ini, tapi biarlah hati kita selalu merasa gembira. Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini hidup di dunia mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Pasti kita menghadapi beban keluarga, beban pekerjaan, dan berbagai beban lainnya. Tapi marilah kita serahkan kepada Tuhan yang menopang kita. Amang dan Inang, saudara-saudari pasti mendapatkan kekuatan daripadanya. Datang kepadanya, berserulah kepadanya, jagalah iman kita, jagalah hati kita supaya kita tidak bercacat ketika Tuhan datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, pemelihara hidup kami, karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu, Ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu, dan kami selalu beriman percaya bahwa Tuhan menolong kami, bahwa Tuhan menopang kami, bahwa Tuhan menguatkan kami menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan dan tekanan ini. Jika saudara-saudari kami ini banyak yang bergumul, Tuhan, karena sakit penyakit yang mungkin sedang diderita, atau juga pergumulan lainnya yang menghimpit pikiran dan hati mereka, Tuhan bantulah mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah firman ini menyegarkan iman kami semua, bahwa pertolongan-Mu begitu sempurna atas hidup kami, asal kami beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, terima kasih atas segala karunia-Mu. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu untuk kami pada saat ini, ketika kami akan melakukan aktivitas kami. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan pada hari ini. Semoga renungan hari ini memberkati kita, memberikan semangat kepada kita semua. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.